kawan-kawan, berjumpa lagi kita di video kali ini. Oke, jangan lupa menonton video ini sampai habis. Dan siapa yang belum subscribe, subscribe, like, dan komen di bawah untuk next video. Halo kawan-kawan, oke, alat-alat yang saya gunakan yaitu pisau, pen, gunting, dan pembaris. Oke, dan saya menggunakan kardus atau kotak. Ini untuk ukuran dia, saya menggunakan penutup ini ya, penutup untuk masak nasi ya. Oke kawan-kawan, seperti ini kita bulatkan dulu. Oke, seperti ini kita garis tengah seperti ini. Oke, oke, dan buat seperti ini ukuran dia. Saya menggunakan ukuran 4 cm ya. Oke, seperti ini. Oke, selepas itu buat dulu seperti ini, seperti yang ada di dalam gambar. Oke, seperti ini. Oke, nampaknya ini kardus ini tidak cukup ya, jadi kita sambung di sinilah seperti ini. Lukis balik seperti ini. Oke kawan-kawan, yang ini sudah siap ya sebelah. Jadi kita potong dulu di sini ya. Oke, lebih kurang seperti ini, potong. Oke, oke, ini kalau sudah dipotong seperti ini, jadi pusingkan kardus ini dan buat seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Oke kawan-kawan, yang kardus sudah cukup itu kita sambungkan dia dulu ya, seperti ini. Oke kawan-kawan, sekarang ini ada dua. Jadi yang satu ini, oke, kita buat seperti ini. Oke kawan-kawan, yang ini kita akan gam dia ya.
Oke, dan ini sudah digam, jadi kita akan warnakan dia. Oke, let's go. Yeah.